Harga sejumlah kebutuhan bahan pokok naik cukup drastis. Harga cabai di Pasar Mampang, Jakarta Selatan menembus Rp140.000 per kilogramnya. Harga telur ayam juga mengalami kenaikan Rp1.000, yang sebelumnya dijual dengan harga Rp28.000, kini naik menjadi Rp29.000 per kilogramnya. Namun, untuk gula pasir, turun dari Rp15.000 menjadi Rp14.000. Tak hanya gula pasir, harga minyak goreng curah juga mengalami penurunan dari Rp15.000 per kilo, turun menjadi Rp14.000. Menurut para pedagang, penurunan harga minyak goreng curah ini sangat membantunya. Sebelumnya harga 15 per liter, Bu, ya? Per kilo, ya. Kalau di pasar sini kan kilo. Sekarang 14. Berarti turun, ya, Bu, ya? Turun, ada turunan. Di lain sisi, harga cabai merah keriting melonjak cukup tinggi, yang pada seminggu lalu dijual Rp90.000 per kilo, saat ini dijual dengan harga Rp140.000 per kilo. Selain cabai keriting, cabai rawit hijau juga mengalami kenaikan, yang sebelumnya dijual Rp60.000 per kilo, saat ini dijual Rp80.000 per kilo. Tak hanya di Pasar Mampang, Jakarta, harga cabai rawit di pasar tradisional kawasan Pasar Besar Jalan Ahmad Yani Kota Palangkaraya juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Harga cabai rawit yang sebelumnya berada di harga Rp120.000 kini tembus di angka Rp140.000 per kilogramnya. Naiknya harga cabai rawit ini dikeluhkan warga saat berbelanja di pasar tradisional kawasan Pasar Besar Jalan Ayani Kota Palangkaraya. Untuk menyiasati harga, sebagian warga mengurangi pembelian. Biasa itu, sekarang disurut setengah pun harganya sama sekilo yang dulu itu. Jadi kan ngimbangin pengeluarannya, kosnya untuk modal itu. Harapannya ya tetap teratasi itu. Menurut pedagang di Kalimantan Tengah ini, kenaikan harga cabai rawit yang terjadi selepas Hari Raya Idul Adha akibat kurangnya pasokan dari Kalimantan Selatan. Akibatnya para pedagang mengalami penurunan pendapatan kurang lebih 20% karena banyak pembeli yang mengurangi jumlah belanjaannya. Harga cabai ada kenaikan karena tidak ada pemasokan. Dari berapa, Bu, sebelumnya, Bu? Sebelumnya jualnya 120, sekarang 140. Sementara itu, warga hanya bisa berharap agar harga cabai rawit bisa kembali turun seperti sebelumnya dengan harga normal Rp60.000 per kilogram. Tim Liputan, CNN Indonesia.